Sudah Ramadan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh Kamu udah sahur kan? Aku udah sahur dong. Tapi nggak tahu ya, aku tuh setiap sahur selalu mikirin kamu. Terus kayak makan tuh kayak nggak nafsu gitu. Aku tuh punya pantun buat kamu tuh. Dada ayam dimakan Ega. Beli paku di rumahnya Mumu. Amanda, kamu tahu nggak? Kalau aku tuh sayang kamu. Amanda, kalau ini mah cuma di skrip doang tahu. Di skrip aku mah. Amanda. Gombalin lagi dong. Aku tuh pengen banget ketemu sama mama kamu secara langsung. Aku tuh pengen bilang secara face to face sama mama kamu. Aku mau bilang, "Mah, aku udah bersyukur banget ketemu sama mama dan aku mau ngucapin terima kasih banyak, Mah, sama mama karena mama sudah melahirkan bidadari si cantik kamu." Kamu yang namanya Billy? Iya, Om. Oh, ini yang sering diceritain anak saya. Iya. Ternyata ini orangnya. Dia sering cerita kalau dia suka sama kamu. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi bohong. Kenalin aku Billy. Ini aku yang Billy lagi deket ya? Sama Amanda Manopo. Tante tuh kalau ngelihat Billy ya, wajahnya adem. Pasti bisa jadi yang terbaik untuk anak tante ya. Terima kasih tante. Tapi bohong. Gak enak loh digituin, gak enak loh pasti kalau bener. Tapi aku juga mau bilang sih kalau misalkan aku tuh juga mulai sayang sama kamu. Tapi bohong. Sama tante. Iya, tante. Ya. Jadi kalau udah nurut berarti dia enggak akan mungkin sama kamu. Ini enggak bohong. Tapi Oh, tapi bohong. Oh iya 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 iya. Tante? Iya. Dari pandangan pertama aku sama Amanda Manopo, iya. Jujur tante, aku tuh pengen ngomong sama tante sama om. Mau ngomong apa? Kalau aku tuh udah punya perasaan lebih sama Amanda. Oh. Tapi bohong. Pilih. Mau ngapain? Pilih. Lu ngapain masuk? Pilih. Lu gak ada omongan? Pilih. Lupa. Ya. Oh. Amanda, anak saya pernah ngomong sama saya. Ya. Kamu deketin dia. Dia itu tidak suka sama sekali. Tapi bener. Tapi bohong. Harusnya tapi bohong. Tapi bohong dong, biar saya senang. Amanda. Kamu udah punya pacar belum sih? Kamu udah punya pacar belum? Bilang, jawab. Udah punya pacar belum? Jawab pacar. Belum? Belum. Tapi bohong. Tapi Manda, aku mau cerita. Apa? Aku tuh sama Bang Billy udah temenan lama banget. Terus? Bang Billy tuh orangnya baik, setia. Makasih, Noah. Suka minjemin duit. Makasih. Pokoknya semua hal-hal yang positif itu ada di dia. Makasih, Anwar. Tapi bohong! Gak nih, gue berani sumpah ya. Kalau mau minjemin duit, itu gak bohong. Itu bener, War. Bayar, War. Utang gue, War. Bang, Billy. 5 juta, War. Gue janji. Janji ya? Kan gue bilang kan lu ngomong hari Jumat, 2 hari yang lalu. Yeah. Gue kalau lu bayar utang, gue mau bagi-bagiin kameramen. Gak 5 juta, tapi utangnya cuma 4.500. 5 juta demi Tuhan. Enggak, jangan suka nambah-nambahin lu kayak rentenir lu. Ya Allah, pertama kan 3,5, kedua 1 juta, kedua gope, yang sawer. Besok gue janji pas sahur
gue bakalan bayar semua utang-utang gue sama lu. Janji ya? Tapi bohong! Lihat gue, lihat gue. Kalau ada orang ngomong tapi bohong, lu gak suka, lu marah sama orang itu. Di sini aja, War. Udah ikutan Anwar, main Anwar, sini. Anwar itu gak pernah punya utang sama Billy Saputra. Anwar itu orangnya baik. Selalu sayang sama teman-temannya, peduli sama teman-temannya. Tapi bohong. Kayak gitu lu. Ya lu juga tadi kayak gitu, War. Apaan gua enggak ada kayak gitu. Lu tadi lu juga ngomong tadi. Kalau ngomong langsung. Tadi Anur juga bilang enggak ada, kapan gua ngomong? Ya udah jangan marah, War, depan TV, War. Udah lu sekarang lu yang main sekarang. Lu yang main. Lu yang main. Lu bilang sama gue, Teteh. Iya. Pertama kali ngeliat Teteh ya. Iya. Teteh itu orangnya baik banget. Suka ngasih ilmu ngelawan. Jadi motivation. Pokoknya Teteh tuh baik semuanya. Aduh. Tapi bohong. Malah kesambet. Sama gue dong. Oh iya. Om Parto. Ya. Pas main ya. Nih, kita mau ngeliat orang sambat. Rumahnya Om Parto. Kita mau ngeliat orang sambat. Rumahnya itu bagus banget. Terus istrinya baik. Terus si anaknya juga si Amanda cakep. Gue mau lihat nih, orang kesurupan. Tapi bohong. Jangan kayak gitu. Itu kan ketiga normal 1, 2, 3. Tapi bohong. Tapi bohong. Ayo, Bo. Ayo pulang. Eh, ya, sosial di castring. Malu nyariin. Ma, gue nyariin. Sosial di castring. Yuk. Pulang, War. Perlu ya. War, jangan lupa bayar utang. Gak ada. Utang rendang Mama Bang Billy juga belum bayar ya. Udah ya. Amanda udah, Mama suruh tidur dulu. Ya, mana, Ma. Ya, pokoknya udah. Lupain aja anak tante ya. Ya, dia ini mau tante jodohkan dengan sodagar minyak dari Medan. Jadi kamu ngapain juga sahur-sahur malah kesini, bukannya sahur di rumah? Niatnya tuh aku jauh-jauh dari rumah, datengin ke rumah tante, mau nemuin Amanda, mau ngajak Amanda sahur bareng. Aduh, gak usah deh sahur bareng sama Amanda ya. Mendingan sahur bareng tante aja ya. Ya udah deh, tapi ngomong-ngomong tante sahurnya pakai apa? Oh, masa gak tahu? Tante itu kalau sahur tuh selalu rutin loh, setiap hari tuh mesti minumnya ini, Energen Kurma. Tante pakai Energen Kurma. Oh iya. Aku juga kalau di rumah selalu pakai Energen Kurma kalau buka puasa sama sahur, Tante. Oh iya, bener. Emang iya. Kalau sahur dan buka puasa itu emang harus pakai Energen Kurma. Tahu nggak kenapa? Tahu dong, Tante. Karena Energen Kurma itu bisa memberikan ekstra energi dan jaga daya tahan tubuh saat berpuasa, kan? Nah. Pinter juga ini anak ya. Iya, tuh kamu tahu. Pinter aku, Om. Oh iya, memang karena Energen Kurma ini manfaatnya itu banyak. Bisa memberikan ekstra energi dan jaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Kenapa? Karena kandungan nutrisinya iki loh. Ini lengkap mengandung kebaikan kurma, susu, sereal, telur, dan juga sigma fit gitu. Sereal nya udah gitu terbuat dari kurma asli lagi. Kebaikan kurma apa aja, Tante? Sini biar Om yang jawab ya. Kebaikan kurma itu banyak karena kurma mengandung karbohidrat, protein, serat, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin K dan banyak kandungan mineralnya. Tuh. Semua nutrisinya bagus banget buat tubuh kita. Benar. Dan sekarang ini semua kebaikan kurma yang tadi Om bilang itu semua sudah ada di Energen Kurma. Nah itu. Ya udah deh, Tante kalau gitu nggak usah pakai lama-lama lagi. Aku tuh mau banget Energen Kurmanya, Tante. Udah nggak sabar nih pengen sahur pakai Energen Kurma. Bikinin saya juga. Ya itu sih gampang. Nanti Mama buatkan ya. Kalian tunggu dulu ya.
Oke. Cepetan tante, aku tuh pengen sahur, keburu imsak. Lo ya sabar, gak lo? Tuh, kita buat ya, kita aduk-aduk. Aku mau ditambah lagi sedikit deh airnya, segitu aja. Minum makanan bergizi. Iya kan? Ini buat mama ya. Buat papa sama buat Billy, mama udah buatkan. Nih, silahkan. Tuh, Billy, tuh. Wow. Tuh. Makasih, tante. Silahkan. Wadidaw, kita cobain bareng-bareng yuk. Ayo, yuk, minum yuk. Piye rasane? Wadidaw. Wow, I like it. Ini enak beneran. Ini enak banget sih energi kurmanya, tante. Berasa banget kurmanya. Oh iya. Apalagi nanti pas buka puasa nih, aku tuh pengen banget selalu buka pakai energi kurma, tante. Oh iya, boleh, itu bisa banget. Jadi ini energi kurma ini selain untuk sahur, baik juga dikonsumsi saat berbuka puasa gitu loh. Kan manfaatnya itu bisa memberikan ekstra energi dan jaga daya tahan tubuh. Jadi kalau kita sahur itu minum energen kurma, ini buat bekal energi kita. Supaya daya tahan tubuh kita bagus dan terjaga selama puasa. Nah nanti begitu buka puasa, kita minum lagi energen kurma untuk recharge energi yang sudah hilang selama berpuasa seharian. Ya betul kata mama ini. Kan juga ada anjuran Nabi, sebaik-baiknya menu sahur dan berbuka adalah kurma. Yaudah gini, om tante boleh gak? Aku tuh minta lagi energen kurmanya, ya seenggaknya buat stok di rumah kasih, buat buka puasa sama sahur. Tante kasih nih. Tuh, buat kamu ya. Makasih, tante. Tuh. Tapi aku gak cuma energen kurma maunya. Sama Amanda, mana? Gampang itu. Semua kebaikan Amanda ada di energen kurma. Tenang aja ya. Oke, jadi kalau kamu sudah sahur dengan energen kurma, artinya udah siap puasa full. Sekarang kita bagi-bagi hadiah buat pemirsa di rumah yang sudah scan QR code-nya. It's right. Time to... Quiz! Oke. Ono, ya jangan lupa passwordnya ya. Mangga. Kalau misalkan kita bilang energen kurma, jawabannya ekstra energi dan jaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Betul banget. Ada Riza yang pertama dari Batu Raja. Oke. Riza, energen kurma. Ekstra energi dan jaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Oke. Simak. Batu apa yang dihormati? Apa? Batu raja. Oke, pertanyaannya simak baik-baik. Agar daya tahan tubuh terjaga dan ekstra energi selama berpuasa, kita harus minum tetesan air mata buaya. Energen kurma. Tetesan air mata buaya bagaimana rasanya? Energen kurma. 3 juta rupiah. Ceritanya jadi apa sih, Pet? Oh itu tuh barongsai. Ya harusnya ada temen di belakangnya. Yang kedua kita sudah hubungi yang beruntung, Risa, Jakarta. Tadi pemenang pertama Risa, selamat yang mendapatkan 3 juta rupiah. Sekarang Risa. Energen kurma. Ekstra energi dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Ada. Energen kurma. Ekstra energi dan daya tahan tubuh saat berpuasa. Jaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Nah pertanyaannya, siapakah sebenarnya Acong dan Otong? A. Acong menyamar jadi Otong. B. Otong yang ke Acong-Acongan. C. Tapi bohong. Terserah Bu. Tapi bohong. Mau jawab yang mana aja, 3 juta rupiah. Siapa ini? Jadi apa? Siapa sih? Jadi apa lagi? Siapa? Coba jujur, jadi apa? Emang hujan pakai kantong plastik. Oke, selamat semua pemenang Mas
masing-masing mendapatkan 3 juta rupiah dan hadiah dipersembahkan oleh Energen Kurma Ekstra Energi dan jaga daya tahan tubuh saat berpuasa. Dan buat pemirsa jangan lupa untuk minum Energen Kurma setiap hari saat sahur dan juga berbuka puasa. Sahur Energen Kurma, minum makanan bergizi. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan Sahur Segar yang dipersembahkan oleh